warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Ini hari Sabtu, tanggal 20 November tahun 2021. Nah, saya Pak Dr. Andus Mardio berada di Pasar Sentolo Baru. Ini kebetulan ada gelar usaha perdagangan di Pulau Pondok yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang akan berlangsung mulai dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 24. Kita akan melihat suasananya seperti apa. Harganya sama sekitar satu sama. Terus jenis anggrek yang lain, Mas? Ada grama, bibit grama kesehatan ini. Oh, tapi ini belum berbunga ya? Belum. Yang bunganya nggak kelihatan. Nah, terus yang lain ini, yang warna kuning ini beda nggak jenisnya dengan yang warna putih? Jenisnya ini gede, yang medium sama yang agak tinggi wau, Pak. Oh ya. Terus mungkin jenis yang lain? Jenis yang lain dendrobium ada. Dendrosonia. Yang warna ungu itu? Ya, dendrosonia. Oh, dendrosonia. Ya. Itu harganya berapa? Harganya 75.000. 75.000 lebihan. Yang putih-putih ini? Anggrek bulan ini. Makanya jenisnya beda ya. Terus mungkin ada jenis anggrek lain yang dijual ini? Ini juga anggrek? Iya, Pak. Namanya apa ini? Ini bukan silangan sih, Pak. Oh, sudah silangan. Harganya berapa? Satu. Harganya ada yang 450. Tapi sampai bisa tinggi ya? Bisa tinggi. Okay. Terus ini kelihatannya juga beda lagi. Atau sama dengan itu jenisnya? Jenisnya beda. Oh, namanya apa ini? Ini hibrid, Pak. Hibrid. Ya. Ini sejenis ya. Harganya berapa ya? Rp450.000. Ya. Terus mungkin ada jenis yang lain ini? Bunganya kelihatan beda. Oke. Yang kuning? Kalau yang ini harganya dendro yang G1. Harganya Rp125.000. Oh, Rp125.000. Karakter pohonnya lebih bagus. Terus kalau yang ini sama enggak dengan yang itu? Sama ya? Beda, Pak. Oh, beda juga? Iya. Oh. Ini lebih ini yang kelas 2. Oh. Okay. Harganya lebih murah. Okay. Oh iya. Cuma aneh ya. Jenis pohonnya enggak bisa bedakan ya, hampir sama semua. terus yang lain yang dijual apa ini? Kok kelihatannya banyak bunga-bunga yang lain juga? Cuma konsentrasinya di anggrek ya? Nah, kalau selama ini Mas, antara bunga anggrek dengan bunga yang lain, ini peminatnya gimana? Kebanyakan yang stabil anggrek, Pak. Oh, anggrek ya. Relatif stabil. Dengan harga yang cukup mahal, tetapi stabil ya penjualannya. Ini nanti dalam pameran sampai tanggal berapa? Sampai 24 itu ya, tetap dihabiskan ya waktunya ya. Sejak jam berapa sampai jam berapa? Biasanya jam 6 sampai jam 6 pagi atau sore? Pagi sampai jam 9 malam. Oh, 9 malam. Oh, satu hari penuh berarti ya. Oh, 6 pagi sudah jualan. Oh ya. Makasih Mas. Mas siapa namanya? Mas Fian, Pak. Mas Fian. Fian. Oh ya. Terima kasih atas informasinya, Mas. Untuk sekalian, ini kita sudah komunikasi, minta informasi, dan juga melihat-lihat bunga-bunga yang dijual, terutamanya bunga anggrek. Meskipun yang dijual di sini bukan cuma bunga anggrek, tetapi tampaknya bunga anggrek menjadi dominan di sini. Apalagi ini kelihatannya yang mengeluarkan adalah Asosiasi Anggrek Kulon Progo Binangun yang sebenarnya disupport oleh Kali Bondolo Gadu. Nah, Bapak Ibu bisa hadir ke sini mulai dari jam 6 untuk melihat, membeli, ya memilih untuk dibawa ke rumah. Ini mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 9 malam. Mulai kemarin tanggal 18 ya, 18 malam waktu diresmikan oleh Pak Bupati sampai besok tanggal 24 November tahun 2020. Demikian informasi yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.